asalnya berperanan hanya memberi kemudahan komputer dan jaringan internet kepada penduduk luar bandar dalam misi merapatkan jurang digital dengan penduduk bandar. Namun, manfaat mewujudkan Pusat Internet Satu Malaysia, PI1M, terbukti jauh menjangkaui sasaran menjana ekonomi masyarakat setempat. Inisiatif latihan kemahiran dan pemasaran melalui dalam talian yang diperkenalkan juga memberi kelebihan kepada penduduk luar bandar untuk bergelar usahawan. Kupasan PI1M membangun komuniti celik ICT Siri 1 disediakan wartawan Siti Salwa Yusof dan Syadikin Bahrain dalam segmen Negaraku. Sejak Pusat Internet Satu Malaysia PI1M dilancarkan 10 tahun lalu, kemudahan serupa di Kampung Pandan Lunduk di Sarawak merupakan antara lebih 700 pusat seumpamanya yang disediakan di seluruh negara. Bukan saja mampu melahirkan komuniti digital yang mahir dalam penggunaan teknologi ICT, lebih membanggakan pusat ini juga melahirkan individu berjaya dalam bidang usahawanan. Industri nak biasa antara subsektor ekonomi baru yang kini mewarnai landskap pelancongan tempatan di Lundu kesan keberadaan melalui PI1M. Pengusaha inap desa di kawasan Lundu dan Sematan ini menghadapi kesukaran untuk mempromosikan produk mereka suatu ketika dulu. Tapi dengan adanya pusat jalur lebar disediakan di Kampung Pandan ini, perniagaan inap desa seperti kepunyaan Haji Bujang Abdul Rahman ini kian berkembang. Bujang Abdul Rahman mengakui kemahiran penggunaan teknologi ICT yang dipelajari membolehkan beliau mempromosikan sendiri produk inap desanya melalui laman sosial. Strategi itu ternyata berkesan apabila menyaksikan bilangan pelancong yang mengunjungi premisnya bertambah berkali ganda. Sejak internet tu ada duduk situ, ialah artinya orang yang malah ajak telefon mana-mana satu sudah sekolah-sekolah di Serian kah. Nanya-nanya, eh sini kita tak dapat nombor telefon saya tu. Kami tu makin untuk nanga-nanga internet katanya. Pengurus PI1M Kampung Pandan Lundu, Muhammad Hazizan Hakim memberitahu, latihan konsisten dari semasa ke semasa yang disediakan antara penyumbang kepada kejayaan projek yang dibangunkan itu. Pusat internet itu, Malaysia ini adalah salah satu pusat yang untuk membantu usahawan dan mempromosikan Lundu sebagai pusat pelancongan. Contohnya seperti homestay Haji Bujang, selepas kita buat page, dia lebih orang lebih kerap. Orang dah tahu pergi Lundu, ada homestay Haji Bujang. Di semenanjung Pusat Internet Satu Malaysia Semenyih, antara PI1M yang paling menonjol, Muhammad Fairiz Jaiman, antara salah seorang usahawan yang berjaya menggandakan pendapatan melalui perniagaan insurans. So yang banyak bantu saya ni, dari segi kita pusat internet ni, kita banyak guna internet. Jadi di sini kita boleh akses semakan saman, semakan JPJ, lagi berkenaan insurans lah. Kemudahan jalur lebar dan teknologi yang disediakan PI1M di Semenyih membolehkan beliau menjalankan perniagaannya sambil mendekati penduduk setempat bagi mempromosikan produk. Kita ada program-program yang kita kerjasama dengan AIM, program-program usahawan lah, Amanah Itiar Malaysia, program-program, dan kita sendiri telah create atau kita telah buat atau bina usahawan muda, usahawan muda yang mana sekarang ni alhamdulillah telah berjaya lah. Pusat Internet Satu Malaysia di Semenyih ini merupakan salah satu daripada 700 selebih Pusat Internet Satu Malaysia yang disediakan oleh MCMC. Pelbagai program juga dianjurkan untuk pelbagai golongan masyarakat, antaranya seperti kelas tuition dan juga bengkel keusahawanan. Impak positif yang diperolehi oleh penduduk setempat setelah mengikut pelbagai latihan dan kemahiran berkaitan ICT yang disediakan PI1M disifatkan satu kejayaan memberangsangkan bagi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Kita melatih ya, usahawan dan juga penduduk kampung untuk mereka mereka cipta ya, video untuk mereka mempromosikan produk dan juga perkhidmatan yang mereka tawarkan di kawasan kampung. Jadi kami merasa agak
teruja ya dengan dengan kebolehan ya penduduk di luar bandar. Dengan adanya latihan kita berikan, sebenarnya mereka ini mampu untuk membangunkan sesuatu ya, menggunakan kreativiti mereka sendiri. Siti Salwa Yusof dan Syadikin Bahrain untuk RTM.